people on the world, balik lagi sama Urewanin yang paling skuknung ragnung usna ya guys ya. Oke, langsung aja kali ini gua mau ngasih kabar terbaru dari game ini ya guys ya, namanya Snowbreak Container Zone, Containment Zone ya, gitu kan guys dibacanya guys, gua nggak tahu guys ya. Oke, langsung aja lah, biasa intronya mana. Oke, jadi gua mau ngasih tahu, bukannya tempe ke kalian, kalau game yang satu ini itu udah gua haus anjir. Udah bisa kalian download ya di toko Dudung Hyuga ya guys ya. Untuk size-nya sendiri untuk saat ini itu cuma 7GB-an saja ya guys ya. Untuk spesifikasi minimalnya kalian main game yang satu ini direkomendasikan oleh Sang Prabu, aku bisa menjadi Rossi lewat ya itu. Itu Snapdragon 850 ya, RAM 8GB itu rekomendasinya. Sedangkan gua kemarin udah nyobain di Snapdragon 660, masih oke-oke aja ya, tapi masih burik sih di set low rendah ya gua kemarin dapetnya, tapi it's okay lah ya. Yang penting masih bisa main lah untuk game ini coy ya. Kemarin tuh gua mode maksa coy ya. Tapi meskipun bisa di-download, belum bisa kalian mainkan untuk saat ini ya. Kalian bisa mainkannya 2 hari lagi, tanggal 20 Juli 2023. Kenapa bang kok belum bisa di-download? Kenapa udah dikasih tahu informasinya gitu? Ya karena suka ada yang komen ya guys ya, ada yang bilang dulu ini game gak bisa dimainin lah, ini game itu, ini game ini, padahal kan ya emang belum rilis gitu gamenya ya. Jadi kalian baru bisa mainin gamenya sekitar 2 hari lagi, itu tanggal 20 Juli 2023. Jadi ya sabar ya guys ya. Untuk penjelasan gamenya sendiri gua udah kasih gameplaynya ya waktu close beta kemarin, silahkan scroll aja videonya nyampe nyelam ke alam kubur paling bawah ya, itu disitu ada ya guys ya. Untuk gamenya itu game third person shooter ya, alias TPS. Bisa mabar nggak bang? Bisa, tapi di mode coop doang coy ya. Untuk tetek bengek yang lain sebagainya kayak game-game RPG pada umumnya. Jadi kalian benar-benar solo, bukannya Surabaya di game itu ya guys ya. Jadi itu aja lah untuk penjelasannya. Untuk karakternya gimana bang? Karakternya tentu aja waifu wangi-wangi semua ya guys ya. Pokoknya udah waifu-able semua karakternya, dari ya Loli sampai Onechan ada semua di game yang satu ini. Buat kalian yang suka game begituan, oke ini cocok banget untuk kalian mainkan ya guys ya. Jadi itu aja guys, thanks banget udah nonton. Sampai jumpa tanggal 20 Juli 2023. Sampai jumpa di next video.